Nah, oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Nah, oke, selamat datang kembali di channel saya ini bos, channel Mas Eko Ternambing channel. Yo biasa bos, seperti ini channel peternak cerita-ceritaan itu bos. Nah, oke, untuk kesempatan video kali ini, nah ini mereview untuk pembuatan kandang kambing 5x1,5 meter dengan sistem pemisah kotoran. Oke bos, untuk kali ini kandang yang seperti ini sudah jadi bos. Nah ini kita tinggal untuk mereview untuk pemasangan pemisah kotorannya itu. Ini sudah seperti ini bos. Nah, tentunya ini mereview produk dari Mas Dwi itu. Nah, kandang kambing seperti ini bos. Nah ini untuk pemasangannya seperti ini bos, untuk tiap ini diarahkan ke depan atau nanti untuk penampung urin dan kohenya nanti di bawah palungan pakan itu bos. Nah ini dipasang miring seperti ini untuk usuk-usuknya, usuk yang digunakan ini 5x3 cm bos. Nah seperti ini diarahkan miringnya seperti ini dari belakang ke depan. Nah kemudian untuk yang usuk melintang ini juga miring bos, ini ukurannya juga 5x3 cm untuk menempelkan paralon seperti ini bos. Ini paralon yang ada di dalam tiang atau di bawah kandang. Nah ini yang di bawah tiang ini, di bawah kandang atau dalam tiang ini, ini nantinya untuk penampung urinnya bos. Nah yang di luar ini untuk kohenya, di luar kandang ini atau di luar tiang ini untuk kohenya. Itu di sampingnya juga dipasang usuk-usuk seperti itu bos, yang di tengah juga, yang paling ujung mepet sana juga. Nah seperti itu bos. Nah dan untuk ketinggian dari ini bos, dari ompak sampai ke ini ke lantai kandang, nah itu agak beda bos, itu 65 sampai 70 cm jadi agak miring, agak tinggi sedikit daripada yang biasa. Nah ini ram yang digunakan ini ram baja bos, seperti ini. Nah harapannya agar lebih awet lagi itu bos. Nah nanti akan dipasang di tengah-tengah antara pesisir yang paralon yang dalam dan yang luar ini bos, atau tepat berjajaran dengan tiangnya ini. Nah seperti ini. Nah nanti yang dalamnya itu pakai fiber bos. Ini proses untuk pemotongan. Nah untuk teman-teman yang misalnya ramnya ini pengen pakai yang ram pakai kain bisa bos, tidak masalah ya. Sesuai requestnya saja gitu. Nah seperti itu, mau pakai yang misalnya pakai spandek untuk yang itu yang di bawah tiang itu, nah boleh, tapi ini nanti pakai fiber bos ini nanti. Ini untuk pemasangannya, ramnya atau streamingnya ini. Nah, di sini nanti akan membagi antara urin dan kohenya bos di sini. Nah, seperti ini bos. Kira-kira itu. Nah, untuk ini bos, untuk yang peminat seperti ini atau dengan pemisah kotoran ini tentunya mempunyai tujuan yang bermacam-macam bos tentunya itu. Nah ini Bapak Rasmin di area Ngawen Gunung Kidul ini, nah ini mempunyai keinginan mengumpulkan kohinya juga urinnya bos, ini Pak Rasmin ini. Nah, dan jadi untuk kohenya atau kotoran yang padat itu kita bisa mau digiling agar bisa menjadi
kuning itu halus. Nah, seperti ini. Dan nantinya untuk untuk urinnya akan juga akan dibikin pupuk cair juga, gitu. Nah, ya mungkin saja Bapak Rasman ini sudah mempunyai rencana-rencana untuk menjual lagi mungkin, gitu, Bos. Karena memang di area Ngawen, Ngelipar, Ponjong ini pertaniannya luar biasa, Bos. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini kata Pak Rasmin ini masih relatif biasa standar untuk harga urinnya ini per liternya masih 3.000, ya, Bos. 2.700 sampai 3.000 per liternya. Nah, ini nanti urinnya di sini, Bos. Ini sudah dicoba dan mengalir seperti ini. Nah, seperti ini, Bos. Dari ujung sana sudah digelontor air. Nah, dan yang luar ini nanti untuk kohinya. Seperti ini, Bos. Ini dengan kandang model seperti ini, 5 meter kali 1,5 meter dengan sistem kotoran terpisah seperti ini, sampai di Ngawen atau area Jogja ini 10,5 juta. Kemarin sudah saya tanyakan sama Mas Dwi tentunya sebagai kepala produksinya, itu, Bos. Nah, kalau yang tanpa seperti ini, Bos, ini 8,5 bisa, itu. Ini 5 kali 1,5 meter, Bos. Seperti ini sudah kelihatan cantik seperti ini, Bos. Untuk bahan biasa kayu jati, mahoni, akasia, legarang, ada johar juga, kayu nangka di sini, Bos. Nah, untuk seperti ini. Nah, untuk tiangnya ini 10 cm persegi, Bos. Manis, ya, Bos. Nah, itu, Bos, yang di dalam ini fiber. Fiber, Bos. Seperti itu. Bos, sangat cantik sekali. Nah, monggo untuk teman-teman yang mungkin pengen berusaha untuk ternak kambing atau merencanakan ternak kambing, nah, monggo untuk kandangnya mungkin itu, Bos. Nah, bisa berkonsultasi atau tanya-tanya di dalam komentar, atau nanti bisa langsung tanya-tanya di sama Mas Dwi di judul video ini, ada nomor Mas Dwi. Nah, dan oke, dari Mas Eko Ternak Kambing Cirebon mungkin seperti itu dulu, Bos. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Bapak Rasman yang ada di Mbeji Ngawen Gunung Kidul Yogyakarta, Bos. Begitu dulu, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos.